Oke, sahabat Vidya Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and offensive things. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara cepat menyelesaikan web event memory album Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan bagaimana cara cepat menyelesaikan web event memory album anniversary ke-4 tahun Free Fire. Dan ini kalian bisa langsung saja masuk ke web event special interface anniversary ke-4 tahun Free Fire nya ini kalian bisa klik, terus kalian bisa langsung klik menu memory album. Ya, ini saya link cari dulu untuk menu memory albumnya. Nah, ini adalah web event memory albumnya, kalian bisa langsung klik saja. Nah, ini nanti kalian diarahkan ke web event seperti ini. Nah, ini kalian disuruh mengumpulkan foto-foto karakter, ya, ada karakter Paloma, karakter Kelly, karakter Maxim, karakter Kla, karakter Alvaro, dan karakter-karakter lainnya. Dan menurut saya untuk karakter yang paling susah diajak berfoto adalah karakter Kelly, ya, dikarenakan setiap saya bermain itu sangat susah sekali mendapatkan karakter Kelly. Tetapi kalian jangan khawatir, nanti saya akan memberitahukan bagaimana cara cepat menyelesaikan web event memory album tersebut. Nanti kalian bisa mendapatkan skin granat transmetallic secara gratis. Nah, itu kalian bisa kumpulkan berapa foto itu total, ya, 15 foto karakter. Nah, Bang, cara untuk mendapatkan foto karakternya gimana, Bang? Nah, ini kalian bisa langsung saja bermain di mode terbaru, yaitu mode Happy Birthday Free Fire. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah mode terbaru. Jadi langsung saja kalian bisa bermain di mode terbaru. Terus selanjutnya kalian bisa klik mulai. Ini tunggu sebentar lagi masuk ke mode terbarunya. Ini agak lama, ya, dikarenakan modenya itu sangat luas sekali. Nah, ini sudah masuk ke modenya. Dan itu kalian bisa lihat, nah, itu ada karakter, ya, yang pertama ini adalah karakter Moko. Langsung saja kalian bisa klik yang ada tulisannya screenshot, terus kalian bisa klik ikon atau tombol yang gambarnya kamera. Nah, ini sudah berfoto dengan karakter Moko. Karakter Moko adalah karakter yang paling mudah kalian ajak berfoto. Nah, ini selanjutnya kalian bisa berfoto dengan karakter Joseph, itu, ya, lagi beli minuman kalau nggak salah. Ini kita langsung ajak berfoto saja, klik screenshot, crack, mantap sekali. Ini kita ajak foto lagi, di sampingnya ada Andre, crack, mantap sekali. Terus selanjutnya ini ada karakter Klein, ini kita langsung screenshot, kita foto, crack, ya, mantap sekali. Ini fotonya nggak usah kalian simpan, kalian cukup ajak berfoto seperti itu, ya, nanti kalian akan bisa menyelesaikan web event memory albumnya. Dan ini saya kesalahan, ya, saya berfoto dengan karakter K, padahal di memory albumnya itu nggak ada karakter K ataupun karakter Alok, jadi nggak begitu berguna, ya, kalau kalian berfoto dengan karakter K ataupun karakter Alok. Nah, ini menurut kalian kalau karakternya sudah habis, kalian bisa langsung klik pengaturan, ya. Kalian bisa langsung klik pengaturan, terus kalian bisa langsung klik keluar ke lobby. Nah, ini adalah cara cepat menyelesaikannya. Itu kalian bisa ulang-ulangi terus sebanyak mungkin sampai kalian menemukan semua karakter di web event memory albumnya. Ini kita langsung cek. Nah, ini sudah
berfoto dengan 4 karakter ya, mantap sekali, berarti kurang 11 karakter lagi. Nah ini karakter-karakter yang kurang, kita langsung klik mulai lagi untuk bermain di mode Happy Birthday Free Fire. Dan ini videonya agak saya percepat ya, biar cepat selesai, paling enggak 5 menit itu sudah selesai. Kalian ulang-ulangi terus bermainnya. Ini ada karakter baru, karakter Wolfrah. Nah ini kita langsung ajak berfoto. Terus selanjutnya kalian bisa ajak berfoto karakter Alvaro ini ya. Mantap sekali ini karakter Alvaro. Dari tadi belum menemukan karakter apa itu Kelly. Karakter Kelly itu memang agak susah untuk dicari, parah sekali. Nah ini karakter Dasa, kita ajak berfoto, mantap sekali. Terus selanjutnya udah habis ya. Nah kalau udah habis kalian bisa langsung keluar ke lobby lagi. Terus kalian bisa ulangi lagi bermain di mode Happy Birthday Free Fire nya Nah itu kalian bisa ulang-ulangi terus. Nah ini kurang berapa karakter lagi itu ya, sedikit lagi, yaitu karakter Kelly, karakter Maxim itu berdekatan ya. Jadi kalian bisa berfoto dengan karakter Kelly dan juga karakter Maxim. Ini kita ulangi lagi, mantap sekali. Kita langsung skip. Nah ini ada karakter Laura. Terus selanjutnya ada karakter Paloma. Ini kita langsung berfoto. Terus selanjutnya itu ada karakter apa ini, karakter Hayato, kita ajak foto, cekrek, mantap sekali. Sampingnya ada karakter Kapela, langsung saja ajak berfoto ya, nggak usah kelamaan, cekrek, mantap sekali. Nah kalau udah habis kalian bisa langsung keluar ke lobby lagi ya, biar nggak kelamaan. Nah ini kalian bisa langsung skip saja. Ini ada karakter Caroline dan juga Nikita, ini berdekatan juga ya, kalian bisa ajak berfoto keduanya. Ini terus sampingnya karakter Nikita, kalian bisa tepatkan ya di karakternya. Nah ini sudah berfoto, mantap, sudah hilang karakternya, parah sekali. Nah ini kalian bisa cari lagi, ini ada karakter Olivia, langsung saja kalian bisa berfoto. Nah itu kalian bisa lihat, ini ada karakter Kylie dan juga Maxim. Ini adalah karakter yang agak sulit kalian ajak berfoto, parah sekali. Nah itu kalian bisa berfoto, jangan sampai karakter Kelly ataupun karakter Maximnya ketinggalan, nanti akan seperti saya ya. Ini kalian bisa lihat, kita cek di memori album. Nah itu kan kurang karakter Kelly ya, parah sekali. Nah ini kita langsung skip. Nah ini sudah bertemu karakter Kelly lagi, kita cek berfoto sebanyak mungkin ya, dikarenakan agar nggak ketinggalan. Ini karakter Kelly parah sekali, udah sulit ditemukan, diajak foto juga sulit ini ya, parah-parah. Ini kita ajak foto lagi, cekrek ya, kita foto sebanyak mungkin biar selesai untuk web event memori albumnya. Nah ini kita foto lagi. Nah ini sudah kayaknya ya, sudah ke foto ini untuk karakter Kelly nya kita foto lagi biar memastikan ya, biar cepat selesai untuk web event memori albumnya. Ini kita foto lagi pokoknya sebanyak mungkin. Nah ini kita langsung keluar ke lobby, siapa tahu sudah selesai untuk web event memori albumnya. Tunggu sebentar, ini lagi keluar ke lobby, dan ini kita langsung cek untuk web event anniversary memory albumnya. Nah ini sudah selesai ya, itu enggak ada 5 menit. Kalau kalian serius mencarinya, kalian bisa ulang-ulangi terus, itu pastinya akan cepat selesai untuk web event memory albumnya. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa bermain mode Happy Birthday Free Fire mulai tanggal 20 Agustus 2021. Nah ini saya sudah mendapatkan granat Trash Gourd ternyata ya, bukan Trash Metallic, saya salah mengungkapkan tadi itu ya, parah sekali. Nah ini kita langsung memakai untuk granatnya ya. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa selesaikan web event memory album, itu sangat mudah sekali, kalian cukup mencari 15 karakter, kalian ajak berfoto, nah itu langsung selesai. Nah berarti cukup sekian video kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe. And they come so easily. You're breaking down my walls.